Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Fuji dan Tarik Halilintar beberkan nama untuk anaknya kelak. Fuji ternyata menyelipkan kata geledek di dalamnya. Seperti apa? Pasangan Tarik Halilintar dan Fuji terlihat semakin lengket. Ya, keduanya telah sebulan menjadi pasangan kekasih. Tarik Halilintar sejatinya sudah siap untuk menikah. Namun Fuji menegaskan tidak mau menikah muda. Adik ipar Vanessa Angel itu ingin menyelesaikan kuliah dan sukses dalam berkarir terlebih dahulu. Meski berbeda pandangan soal waktu menikah, Tarik dan Fuji tetap menghargai satu sama lain. Mereka juga tak canggung ketika membahas masa depan, termasuk soal anak. Ya, belum lama ini Tarik dan Fuji diminta menuliskan nama untuk anak mereka kelak. Momen itu terekam dalam video di YouTube JNESO Entertainment. Kalau kalian punya anak, nama anak kalian siapa? Pasti pernah bahas, tanya tim seperti dikutip tribunstyle.com dari YouTube JNESO Entertainment, Sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022. Tarik dan Fuji mengaku belum pernah membahas hal tersebut selama pacaran. Fuji merasa netizenlah yang justru membicarakan hal tersebut. Tarik dan Fuji kemudian mulai menulis di papan kecil mengenai nama anak mereka kelak. Fuji lebih dulu memperlihatkan pilihannya. Ayang geledek, ucap Fuji. Beda dengan Fuji, Tarik ternyata menyiapkan dua nama. Nama tersebut adalah Benji dan Tofu Junior. Tak berapa lama, Fuji tampaknya memiliki ide. Ia menggabungkan usulan nama dari dirinya dan Tarik. Tofu Ayang Geledek, Ayang Tofu Geledek, ucap Fuji. Mendengar hal itu, Tarik tak terima. Meski begitu, Fuji terus mencoba merangkai nama hingga membuat Tarik tertawa. Enggak, ucap Tarik. Ayang Tofu Geledek Junior, sahut Fuji diikuti gelak tawa Tarik. Fuji dan Tarik Halilintar makin mari makin mesra. Semenjak resmi pacaran, keduanya tak pernah absen membagikan kemesraan mereka di sosial media. Mereka kerap bekerja bareng hingga menikmati waktu berdua bersama. Baik Tarik maupun Fuji kini sama-sama sudah mengantongi izin dari orang tua terkait hubungan spesial mereka. Tarik sendiri beberapa kali berucap bahwa dirinya siap kapanpun akan menikah. Berbeda dari Tarik, Fuji memiliki target nikah sendiri yakni 24 tahun, sementara dirinya saat ini baru berusia 20 tahun. Namun tak jarang Fuji kerap memancing Tarik terkait rencana pernikahan keduanya. Seperti yang terjadi baru-baru ini saat mereka makan bersama. Kan kita udah bikin souvenir, ucap Fuji menggoda Tarik, dilansir Tribun Style dari YouTube Fuji An pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Kamu udah cetak undangan belum sih? Tambahnya. Belum, jawab Tarik. Fuji lanjut menimpali bahwa dirinya sudah memesan 2.000 undangan untuk acara nikahannya dengan Tarik. Aku kan udah pesan 2.000 hehe, katanya. Tarik yang sedari tadi cuma mendengarkan, akhirnya berkasih. Udah, kamu entar digoreng lo, beber Tarik pada sang kekasih agar berhenti membahas pernikahan. Alih-alih berhenti, Fuji justru kembali menggoda adik Atta Halilintar itu. Ia menyebut di depan semua orang yang tengah makan dengannya bahwa akan menikah tahun depan. Ya paling tahun depan deh nikah, tegas Fuji sambil tertawa. Kamu itu asal-asalan banget. Iya bener iya. Tantang Tarik. Iya kan tahun depan kan? Tanya Fuji. Deal iya. Sahut Tarik seolah mengiyakan hal itu. Gak, aku suka aja mancing kamu, apalagi mancing netizen. Jawab Fuji dengan wajah paniknya.